hadir. Mungkin ramai yang ambil cuti hari ini sempena meraihkan anak-anak mereka untuk sukaneka pada pagi ini. Dekat sekolah tadika lagi, kita kena berusaha untuk menjalinkan hubungan yang baik antara anak dengan ibu bapa dan juga antara ibu bapa dengan guru-guru. Dan kerana guru-gurulah yang banyak mendidik anak-anak kita. Dan ibu bapa sewajarnya diteruskan sehingga mereka mencapai umur remaja, umur dewasa. Kerana ketika itulah mereka lebih memerlukan nasihat dan pandangan ibu bapa. Anak dan ibu bapa ini kita perlu sentiasa boleh berhubung, boleh berkawan. Kalau boleh, biarlah ibu bapa ini menjadi kawan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi tempat mereka mengadu masalah juga apa saja yang mereka hadapi dalam kehidupan. Tahun 2020, bagi anak-anak yang lulusan universiti tetapi menganggur selama lebih 12 bulan, kemudian mereka mendapat kerja, mencari kerja yang mungkin kerja biasa tak sesuai dengan kelulusan mereka, kerajaan memberikan insentif tambahan terhadap gaji yang mereka terima. Katalah mereka kerja pasaraya, family store dapat RM900. Apa yang kerajaan buat, kerajaan tambah RM500 lagi. Jadikan dia RM1,400 sebagai galakan pada anak-anak kita supaya berusaha cari kerja. Walaupun mungkin kerja itu tak sesuai dengan kelulusan yang mereka, ijazah yang mereka ada. Sama juga bagi ibu-ibu yang berhenti kerja sebab mungkin nak jaga anak yang kecil. Ya, anak baru lahir, kemudian anak menyusu badan. Ibu-ibu ni terpaksa berhenti kerja. Maka sebagai galakan, selepas anak ini besar, 2 tahun selepas itu mereka cari kerja balik, ibu-ibu ini juga kerajaan bayar RM500. Sebagai galakan bagi ibu-ibu muda ini, mereka bekerja setelah masalah rumah tangga selesai, anak-anak dah besar, mereka boleh cari kerja semula, kerajaan tambah RM500. Ini di antara insentif-insentif yang terdapat dalam pelancaran 2020. Termasuk juga untuk anak-anak yang OKU, orang kelainan upaya, bantuan sara hidup BSH yang menggantikan PRIM. Bantuan sara hidup ini adalah takaful mai salam yang di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi banyak lagi insentif yang diberikan oleh kerajaan melalui Belanjawan 2020. Jadi mungkin tuan-tuan boleh sentiasa rujuk pada jabatan-jabatan tertentu, pada pusat khidmat untuk mengetahui apa yang boleh kita perolehi melalui Belanjawan tahun 2020.